Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuncen Kuburan, teman-teman ya. Hari ini kita mau membuat nisan seperti biasa, tapi tidak biasa lagi ini, teman-teman ya. Nah, yang mau kita buat seperti ini contohnya. Ini adalah jenis nisan pesawat terbang. Nah, karena di atasnya ada sayap, jadi dikatakan seperti pesawat terbang. Oke, seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak ya, teman-teman ya. Tadi waktu anu besinya lupa kita video kan. Nah ini masih ada nih besinya. Kelihatan. Ngenam besinya seperti kalian nganu apa namanya? Dak. Kalau buat dak kan itu, teman-teman ya. Jadi malang ke sana. Terus ke sini juga ada. Biar nggak miring, teman-teman, karena nisan seperti itu berat, jangan nggak dicor ya, teman-teman ya, harus dicor. Setelah dicor tadi, teman-teman ya, cara masang batu yang pertama itu seperti kita masang batu pondasi pada rumah. Jadi satu batu seperti yang kalian lihat ini ya, jadi mucur apa malang-malang ini ya, lalu nanti dikasih keramik. Usahakan masang keramiknya dari bagian dinding dulu ya, teman-teman ya, jangan lantai atasnya. Nah, kalau bagian dinding itu bisa menentukan sudut kukunya. Karena kita nggak menggunakan kuku, jadi kita ketemu aja manis. Nanti ini tinggal ngelap-ngelap aja ya, teman-teman ya. Karena masih belemotan. Nah itu. Masih muncul, jadi kita pasang terpal. Teman-teman ya, kemarin tuh hujan jadinya gawainya nggak selesai. Sudah itu, ini tekniknya seperti ini, pakai sayap. Ini bagusnya, teman-teman ya, ini teknik seperti ini bisa juga, tapi ada bagus lagi dicor atasnya, teman-teman ya. Jadi dari bawah sini kasih mal cor keliling pakai besi. Ini pakai teknik ini bisa juga ini, teman-teman ya. Cuman ini harus dari kemarin, jadi keras. Isi gawe. Muni Gun. Golek motor enggak ada nih. Tawari piksen anggere. Jane golek piksen ya. Amin. Teman-teman ya, tinggal 95% lagi. Ini sudah dinat. Nah, ini tadi nggak masuk video ini, jadi ditahan seperti ini ya, teman-teman ya, untuk dakan atasnya. Ini nanti nat dulu di atas, baru dibuka ini ya, teman-teman. Woi Jon, gua sendal ireng Jon. Gua sendalmu Jon oren sitok Jon. Ora ta. Ana. Kangen dolan ndang. Ono golok ana sendal wis seneng ta. Itu namanya kecil, teman-teman ya. 20 30 memang babnya 30 itu. 30 kali 40 bab. Ini ganjilnya pakai batu. Iya. Mana ada lap yang bagus ya? Hah? Yang bekas untuk lap merah lah bagus. Alhamdulillah, teman-teman ya. Nah, selesai. Duh, tinggal lap akhir, Bay. Tadi sudah dibuka mal-malnya.
ini dikasih lakban ini karena ini tadi baru, ini baru baru pagi tadi, jadi ngeri lepas ke korban. Ini kalau di Palembang namanya jenis nisan pesawat terbang bersayap. Oke teman-teman, ini ya kemarin tuh kita tinggalkan karena sudah hujan. Ini rupanya dia sudah ciarah, ini ahli warisnya atau anak-anaknya. Belum sempat kita review, kita kilas balik dari awal sampai akhir ya. Oke, kita balik kilas balik lagi teman-teman ya. Ini kemarin lantai bawah itu sudah dicor. Untuk ukuran tinggi di bawah ini sekitar 99 cm, panjang ke sana itu yang ini 70 cm ya. Jadi antara panjang ini sama panjang ini itu harus sama teman-teman. Jadi ketemu antara sini sampai ke bawah sini harus ketemu ininya. Nah, jadi kalau ini panjangnya ke sana 70, ini di atas juga 70. Untuk lebar yang ini sekitar berapa kemarin ya? 9 cm. Ini sama, ini sama teman. Ini 9 cm, ini 9 cm. Nah, untuk tegak ini, untuk tegaknya keramik yang di dalam ini 20 cm teman-teman. Ini 20 cm. Nah, ini lebar kesananya 60 cm ya. Jadi 60 cm ini. Ini kesananya 60 cm. Jadi di bawah ini lebar kesananya itu 70, yang ini 60. Untuk tingginya 20 cm teman-teman. Ini panjang kesananya standar utama yaitu 1,80 m. Untuk yang bawahnya ini panjang kesananya 1,60 m. Oke, itu untuk bagian bawah. Ke bagian atas ini tingginya 10 cm. Untuk bagian atas ini lebarnya 17 cm teman-teman. Jadi kalau batu bata itu ketutup dengan keramik ini untuk tingginya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk bagian badan. Nah, ini panjangnya sama 1,80 m. Ini 1,80 m kesananya. Untuk nama, bagian nama. Untuk bagian kepala ini tingginya 40 cm. Tinggi lebar di pojok ini, di atas ini 8 cm. Ini sudut miringannya ini 6 cm. Ya, jadi lebar dari bawah ini. Lebar bawah ini 17 cm. Oke, tingginya 40, lebar ke depannya 17 cm. Ini 6 cm. Di sini 7 cm. Untuk bagian belakang jadi keramik 40 itu sekeping. Satu keping. Oke, seperti itu teman-teman kilas baliknya ya. Dari awal kita jelasinnya. Oke, untuk teman-temanku yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe untuk mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kunjan Kuburan Channel. Oke, untuk konten hari ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila ada salah-salah kata
atau salah-salah tindakan kita dalam pengerjaan. Mohon maaf kalau kita dalam pengerjaan itu terpicak kuburan kiri kanannya ya teman-teman ya, karena kondisi di puncak ini sangat sempit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.